Sebuah viral video memperlihatkan seorang pria saat membersihkan gorong-gorong viral di media sosial. Video ini dibagikan oleh akun Instagram @video_medsos. Video tersebut memperlihatkan seorang pria rela masuk ke dalam gorong-gorong jalan. Tak hanya itu, ia rela tubuhnya hitam karena terkena air gorong-gorong. Seluruh badannya masuk dalam gorong-gorong yang begitu sempit. Ia mengambil satu persatu sampah yang menyumbat gorong-gorong. Bersama seorang rekannya, yang memantau jalan, ia pun membersihkan gorong-gorong tersebut. Tak peduli seberapa banyak kendaraan yang lalu-lalang, ia rela masuk tanpa pelindung, hanya mengenakan baju kaos dan celana yang melekat di tubuhnya. Salah seorang netizen pun berceletuk jika pekerja pembersih gorong-gorong tersebut harus digaji lebih dari gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat.